fungsinya untuk alat bantu pernafasan bagi pasien yang gagal napas dan biasanya ditempatkan di ICU. Karena salah satu indikasi pasien COVID itu kan nafas ya, sesak nafas. Rumah sakit ini sudah menyampaikan kepada pemerintah bahwa siap membantu untuk melayani pasien corona, dan yang kedua sudah menyiapkan ruangan-ruangan untuk ruang isolasi apabila pemerintah Kabupaten Lumajang kekurangan ruang isolasi. Dan ini kami menganggap bahwa rumah sakit ini layak untuk mendapatkan bantuan.